itu lumayan. 2020 sekitar pukul 18.00 di Desa Belilik, tepatnya di rumah saudara Tison alias Edo, di dalam rumah. Pada saat itu juga warga yang menemukan langsung melaporkan ke pihak kepolisian, dan sesegera mungkin dari pihak kepolisian, maka kronologis kejadian di mana saudara almarhum Taufik sebagai korban, setelah kita mengetahui di rumah sakit identitas tersebut setelah dilakukan itu, terbujur kaku dalam kondisi tidak bernyawa di kamar saudara ataupun rumah yang saudara Tison sebagai pemilik rumah, kedatangan tamu yaitu sebagai korban sendiri, dan mereka duduk di depan rumah sambil melakukan di mana sembari meminum minuman keras. Setelah mereka melakukan perbincangan, muncullah ada kata-kata dari korban yaitu saudara Taufik yang menyinggung perasaan dari saudara Tison sebagai tuan rumah, di mana kaitannya hal tersebut saudara Tison emosi dan melakukan perkelahian terhadap saudara Taufik. Pada saat perkelahian terjadilah pembunuhan yang dilakukan oleh saudara Tison, di mana digunakan alat yang digunakan yaitu dua bilah parang kanan yang digunakan alat-alat dari kedua orang tersebut. Namun dikarenakan saudara Taufik sudah terluka duluan, maka dia pada saat itu terjatuh dan dilakukan pembacokan oleh saudara Tison berkali-kali terhadap saudara Taufik. Setelah kejadian tersebut, saudara Taufik meninggalkan rumahnya, Tison meninggalkan rumahnya dan lari untuk bersembunyi. Itu motifnya kok bisa sampai membunuh korban itu kenapa loh? Kemaksaan mau mengirim pupuk, di situ menyinggung masalah keluarga kejadian, terus dia mendorong pupuk korban langsung mendorong balik dengan pak, di situ awal mula terjadinya. Emang korban ngomong apa sampai tersinggung? Tentang masalah kejadian pribadi ya. Kondisi mabuk berat loh. Tapi awalnya tidak ada niatan untuk membunuh ya? Enggak. Spontan. No? Dengan korban itu sudah lama kenal? Enggak. Itu rekan kerja apa gimana? Enggak. Teman. Oh, teman. Nyesel lah?